Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku Desmi Desna Maharani. Dan di video kali ini aku bakalan reaction lagi teman-teman. Dan di sini aku bakal reaction tentang bapak kau SMP. Di sini aku reaction yaitu perang besar dan emosional di bapak kau SMP. Ini dari channel Elestial XD. Di waktu live kemarin ada yang bilang, Kak Elestial update baru nih, ada perang besar bapak kau SMP. Wow. Jadi aku di situ belum nonton sama sekali dan ini aku first impression ya. Jadi kayak ya enak aja gitu. Jadi makanya tadi aku sempat live streaming, maksudnya ini kan upload sekarang dan kemarin-kemarinnya ya, mungkin enggak tahu dia upload kapan, pokoknya aku waktu kemarin itu aku bilang kita reaction apa enggak gitu. Jadi ya udahlah, kita reaction aja ya. Oh ya, by the way, kalau mic-ku nggak jelas atau gimana, aku minta maaf karena aku pakai headset HP cuy. Jadi headsetku biasa tuh aku pakai headset yang gede gini, tapi kalau aku pakai HP yang gini nggak bisa ya, karena ya gitu deh. Udah, jangan dibahas ya, gak usah dibahas, dan langsung aja kita nggak usah banyak budget. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya cuy. Jadi oke, langsung aja kita full screen dulu dan enjoy the video. Anjir, tidak kayak apa aja jadi. Oke, kita mulai. Bagus gak ya? Elestial Studios. Episode sebelumnya di Bapak KW SMP season ketiga. Pernikahan antara Raja Jomblo, Gemma, dan Raja Jomblo, Vania, sedang dimulai. Namun sang dewa muncul di dalam pernikahannya dan merusak segalanya bersama Matem, membuat Matem menjadi pengkhianat. Jika kita berani bertindak lebih dengan rencana dewa, ini pakai replay mode ya kayaknya. Gak tau udah pakai blockbuster apa replay mode. Gila guys. Ini intro apa? Bentar, aku tahu lagu ini. Ini bintang bintang apa sih ini? Aku tahu lagu ini cuy. Aku tahu lagu ini. Anjir, pakai lagu ini dong. Gila ya. Keren banget ini. Sang bintang angkasa. Dulu lagu ini tuh ada di beranda aku cuy, yang versi originalnya. Kan yang nyanyi kan cewek kan. Mudah mewarnai gila, apa backsoundnya ini gitu? Aku tahu backsound ini. Ini apa dah itu? Oh iya, cari Lobelia cuy, yang ini. Sumpah, kenapa pakai Bixen itu? Gila, keren banget cuy. Oke, kita nonton. Fokus tadi guys. Pernikahan apaan coba? Tiba-tiba diganggu loh sama dewa gak jelas gitu. Makanya, kagak jelas kan? Terus juga, Matem ternyata ngekhianatin kita semua. Sumpah, lama-lama gue muak dah, Sum. Elestial, bentar. Hah? Kenapa? What the... Kenapa? Kok semua jembatan udah nggak rusak? Bukannya dulu kita sempat perang di sini? Dan sebelum pernikahan tadi, semuanya masih rusak. Oh, jadi ceritanya ini habis perang, jembatannya ini rubuh gitu ya, atau rusak? Ini bukan mata gue yang rusak. Dan tiba-tiba ada yang bangun. Misteri dah.
Mbak Kunti apa yang bikin? Anjir, gak jelas. Cuma aku sakit, guys. Tunggu gue. Jelas ini replay mode-nya GG Gaming. Nyet banget cuy yang bikin. Duh, siapa sih ini malam-malam? Oi, Fel. Astaga naga, gua kira siapa lo? Lu ngapain kesini malam-malam? Oh, gua cuma ngasih tahu kalau besok pagi gua mau kasih lihat markas arsip gua yang baru. Besok kumpul ya di Rundal ya. Oh, ya udah. Oh iya, by the way, niat juga lo betulin bocin semua. Lah, bukan cuy, ini bukan gue yang betulin. Ah, iya, bacot. Udah, yaudah ya, gue mau cabut dulu. Parah, si Genam meresahkan. Genah, kagak jelas. Duh, balik lagi ada Genam. Ada apa lagi sih, Gen? Oh iya, Astel. Oh, Azre. Azre? Yoi, duh, udah lama banget kita gak ketemu lagi, maaf. Ya udah, buruan masuk sini, udah malam soalnya. Ade, lo tau gak sih, kemarin gue ketemu tempat enak banget buat kita. Lo kemana aja selama ini, Zre? Ah, gue lagi berkelana jauh, Elestial, karena gue mau ngasih... Gue gak peduli, oke? Lo tau gak, banyak perperangan terjadi akhir-akhir ini. Terus, di saat kita butuh pasukan, lo gak ada. Gak gitu, Elestial. Oh iya? Mungkin kalau lo ada di sini, Zre, kita bisa ada bantuan lebih banyak. Ya, masalahnya nyawa gue tinggal satu, Elestial. Nyawa gue juga tinggal satu. Lo inget gak siapa yang bikin gue mati, hah? Lo sendiri, Elestial. Dua kali. Gelu. Hah, yaudah. Gue tidur di rumah sebelah dulu. Ya, Azre baper, guys. Ya, ngambek Azrenya. Ini apa sih iklan? Meresahkan. Pagi guys. Pagi. Halo. Pagi semuanya. Gini. Jadi gue mau ngumpulin kalian pagi-pagi karena tim Frost kedatangan member baru. Yuk, kita welcome. Ayo. Jadi gimana Yon bajunya? Gimana nih? Cocok gak nih gue? Wah, cocok banget sih. Wah iya cu, cocok banget. Tapi gimana Yon? Bajunya enak gak yang dipakainya? Enak banget sih, Bel. Kayak pas banget kalau dipakai sama gue. Oh, ya udah. Oh iya, kita hari ini datang ke Rudal yuk. Semalam Genah katanya mau ngasih lihat sesuatu soalnya. Ya udah, kalau gitu kita mulai jalan sana aja. Tapi gue nggak ada persiapan, Bel. Oh, santai aja, Yon. Gue udah siapin semuanya kok. Wih, GG Gaming. Gila, replay mode-nya keren sih. Ih, aku kira dia pakai blockbuster, dia kayaknya pakai reclaimer sih. Kalau blockbuster sih nggak mungkin sih. Karena block. Itu siapa tuh? Kalau pakai blockbuster itu 1.12.2, kalau ini kan 1.16 ke atas. Oh, nggak ada versinya gitu. Gua hampir mati ditebas sama dewanya, Fel. Gua hampir mati sumpah. Lu tau kan, gini. Tadi gua habis dapat senjata ini, Fel. Ini terlik 20, Fel. Gua tebas dewanya. Gua mati, Fel. Untung gua ada sempat kabur, Fel. Kalau enggak astaga, Fel. Fel bisa berhenti. Gua ngambil senjata ini, memperkuat senjata daki gua, ya. Habis itu gua kabur, ada Matem. Hah? Matem mencoba mencegat gue bilang kasih senjata lu, gue tebas Matem, dia totemnya hancur terus entah kenapa gue kena blind, tiba-tiba dewa itu datang, gue tebas, gue yang hampir mati. Gue hati-hati bodoh astaga naga, nggak lu bakal kok bisa tiba-tiba ketemu sama dewa gitu sih? Mungkin lu sampai mana lu? Pokoknya jauh dah, Fel, jauh banget, Fel. Nanduk lu, makanya lu kalau berkelana jauh-jauh, Zan. Iya, Fel. Nih ya, sudah ketemu sini, Zan. Sumpah, gila. Terus. Sekarang ini gua juga kita yang ngebut ke Rudal sekarang. Iya, Rudal ngapain kalau ke Rudal? Jadi Genah itu kayak ngajak kita buat, gak tau kayak meeting gitu, kayak ketemuan gitu. Kita disuruh ke tempat, kayak dia udah bikin tempat rahasia gitu. Terus kita kayak pengen diajak semua. Yaudah, lu sekarang ikut aja kali. Oh iya, oke. Yaudah, oke.
Oh, ketemu di pelabuhan ya. Gila, yang ngebut Huli Azr ini kayaknya. Bucin dan mereka datang. Ah, hai. Sorry. Velo kemana aja, Velo buat tunggu lu lama banget tau gak? Ya santai, sabar, gue tadi tuh abis ada urusan dikit bentar tadi di sana. Lu tau gak dik, lu telat berapa menit, lu telat 1 menit nih masalah ini. Ya udahlah 1 menit doang gen ini, ya udahlah. Gue tadi tuh ada urusan-urusan. 1 menit doang dibahas. Ayo kita, gimana, yang udah ready? Ya, kita sebenarnya kalian ngumpulin kita tuh buat apa sih? Kan gua masih bingung loh. Ini sampai ngumpul sampai banyak orang. Ntar gua kasih tahu. Kita jam ulur dulu. Kita bakal berangkat sekarang, oke? Okay? Berangkat ke mana tuh? Ke pelaminan apa? Sini, Bang. Enggak, orang pernah pernah perang kok malah di pelaminan. Coba. Ini orang. Kok pernah ke sini nih orang? Ya lu enggak ngadi-ngadi kan? Gan itu apaan tuh? Coba cek aja. Coba cek. Kuburan ini. Tenang. Ini apaan nih? Senjata gua ketinggalan, gua kepleset, kocak. Mereka ngapain coba? Anjir, gede berkas cilu cuy. Ini bikin semua ini kan. Hah? Kasih lu kan. Menurut lu nih apa? Para dari sini, biar gua panggil. Oi, Rudal. Kocak, ya. Bukan pintunya. Ya. Yaudah, bentar. Anggotanya di sini. Ini anggotanya. Anggotanya di sini semua. Hai Indra. Halo. Indra di sini. Halo. Indra. Di sini Indra. Indra dong. Aku jelasin aja. Aku ketemu Rudal, udah selesai itu aja. Oke, sangat padat mas. Aku mah, Ricky, bukan Ricky. Kita ada tamu juga di situ. Oh. Keren banget. Gila. Ini Ini selamat datang teman-teman. Selamat datang di tempat rahasia kita yang sama ini gua enggak kasih tahu. Gini guys. Ini gimana kalau sekalian kita rapat kecil-kecilan aja? Ini kan lagi tumben-tumbennya banget nih. Kita semua memperanakan begini kan? Bener juga sih. Kita harus bahas mengenai senjata legendaris loh. Bener. Yang udah diambil sama si dewa-dewa itu, cuy. Aduh. Kalian pada tuh, kenapa sih masih bahasin soal item legendaris? Kenapa lu pada masih bahas gitu anda? Pantesan tiga gua sama Ricky yang masih mega item legendaris. Lu tau gak kenapa? Lu semua tuh lemes, tau gak? Masih tuh gimana kan? Si Song. Relax ya. Sabar Cap. Biarin aja, kita fokus ke pembahasan aja dulu. Oke, jadi gini, kemarin itu aku sempat sama Bucin, Librarian, dan Rudal pergi ke suatu tempat di Nether. Oke, di mana kita seperti menemukan sebuah kunci untuk melawan dewanya. Hah, bener. Lu gak pernah kasih tahu ke gua apa ya masalah-masalah itu? Kok gua baru dengar ini? Soalnya banyak banget cap yang terjadi dan aku juga sendiri kadang bingung mau mulai dari mana. Ya udah, mungkin Elestial bisa jelasin semua ini. Mana ya? Gini dah. Jadi katanya di dunia ini tuh ada 5 essence, yaitu es, api, air, angin, sama tanah. Jika disatukan, akan membuat kekuatan yang sangat kuat, yaitu True Essence. True Essence? Apa itu? Kalau gitu, yaudah kita tinggal cari tempat essence itu aja dong. Kelar kan? Gini, Gem. Masalahnya, Gem, 2 dari kelima itu pun udah diambil sama GM. Walaupun kita dapat ketiga sisanya, gimana coba kita dapetin lagi? Ya udah, kita tinggal ke Pagem aja, terus minta SSC dari dia kan? Lu kira ngomong ke Pagem terus gampang itu, Gem? Lu nggak inget terakhir kali kita ketemu Pagem, dia hampir bunuh kita berempat. Iya, tapi kan gue jalan Pagem pasti ngerti lah, orang situasi tuh kayak gini. Soalnya ini kan emang satu-satunya kunci, gimana kita buat ngelawan si dewa-dewa itu? Gue tahu bangkitnya Pagem dari kematian pasti itu ada artinya, nggak? Gak mungkin cuma sembarangan, Liz. Oh,
Jadi Pak GM masih hidup. Halo? Terus kalian sekarang mau menggantungkan semua harapan kalian ke Pak GM? Terutama lu Gem. Lu kenapa tiba-tiba minta mau minta tolong Pak GM? Padahal dulu ketika Pak GM memperjuangkan kedamaian, lu sendiri yang ngusir Pak GM, Gem. Sekarang giliran lu butuh sesuatu, lu malah balik ke Pak GM. Wah, gua gak ngerti lagi sih. Cuy. Kok jadi gue? Lalu gak ingetin si Celestial 2 yang pernah nolak kerja sama-sama gue? Pak GM juga, oh my god, Celestial Pak GM dikasih tahu juga ngelunjak kerjaannya. Jadi gitu Gem sekarang caranya? Lah kan emang benar. Terus lu juga Yon, pakai cara mati segala kan, senjata legendaris jadi hilang, kocak sih lu. Gem, lu jangan banyak bacot ya. Lu jangan banyak bacot. Berdebat. Semuanya. Jangan malah pada debat. Jus, astagfirullah. Semua sabar, oke? Okay? Sudah. Jangan malah pada debat semua. Justru di posisi gini, kita harus bersatu, oke? Okay? Gimana mau bersatu, Pe? Kalau semua yang ada visi misi yang sama kayak gini, ya mau gimana? Terus Rudal juga. Kayaknya nggak ada pedulinya sama sekali loh sama masalah dewa ini. Hah? Lo bilang, hah? Nggak peduli? Lo bilang apa tadi? Hah? Ya lo nggak peduli sekali, Gen. Ya jelas lo. Ngapain gue ribet di soal gini ya? Ini tuh masa sepele tau nggak? Wow. Lagian, mana tuh dewa? Sini, gue tantang, ha? Mana? Genel! Hah? Kenapa Indra? Genel! Sorry, Indra lah. Suara Indra. Kayaknya dia manggil ya? Oke, masih bang, muncul barrier merah itu di luar. Hah? Barrier merah? Mereka semua megang senjata legendaris. Pertanyaan gue, lu ngapain di sini? Gua ngapain di sini? Kalian enggak perlu tahu. Gimana gue bisa ke sini dan gue ngapain ke sini? Dengar gue. Kalian semua tenang aja. Gak usah takut, gak usah tenang. Di sini gue cuma ngajak berdamai. Berdamai? Apa maksud lu berdamai? Mulai tegang-tegang. Gue ingin berdamai. Ya, berdamai? Gue serius dengan hal ini. Gue pengen kita semua berdamai. Karena gue hanya ingat senjata gue kembali aja, Pok. Tapi kalian tuh selalu menghalangi gue. Padahal kalian gak pantas juga untuk megang senjata gue. Atau senjata legendaris yang kalian sebut itu gak pantas kalian pegang. Taulah, lo tuh boleh patut tau gak, ha? Kesai, senjata, kaitek. Oh, ultinya guys, diniin. I am the bone of my soul. Lu? Ah, aku ganti skin. Efek sakit gak pantasnya senjata dari pegang lu. Lihat rambut lu. Oh my god.
Gila guys, gue merinding anjir. Merinding aku sih. Keren banget. Gila, gila. Jangan mati. Iya. Ini aduh. Kita cari cara lain, Gem. Alhamdulillah. Gimana caranya? Please. Lo inget ya? Kita tadi tuh. Ya, kita temuin itu, Gem. Coba lo mikir lagi. Oh my god. Mereka kuat banget. Oh. Oh, yang itu. Mana nih? Oh, iya, Gem. Yang ditemuin tuh apa? Oh, kuburan tadi. Oh, yang gemet di prank apa? Anjir. Pedangnya. Gila guys, aku sampai merinding loh. Jadi ini yang kayak ribetin dari dulu. Lewan dewa gini doang. Hah! Lihat nih! Aku bisa dapat di sejarah yang garis baik dari mereka. Kalian semua lemah! Anjir, kenapa backsoundnya ini aja? Ricky hebat! Hebat! Parah. Ricky, tapi kenapa? Ricky pengkhianat guys. Lu yang kasih tahu semua lokasi ini ke dia. Kenapa? Gua dari awal memang udah bersama lu, Gan. Gua udah anggap lu sebagai kakak. Kenapa kamu jadi gini, Gan? Semua ini yang gua udah kita bangun. Ki, mending lu udah stop dah. Atau gak gua terpaksa kepala lu sekarang, Tan. Gimana kalau gua tebas lu duluan? Coba kalau berani. Anjir, udah kayak drama Indosiar. Drama India, tapi keren sih. Gena mati, guys. Ekor gena. Gua juga enggak tahu. Gem, ini gimana, Gem? Gem, awas blok lu, Gem. Kenapa? No, Bang Gem. Mampus lu raja ampas. No, Bang Gem. Aduh. Tadi gena mati. Sekarang si Gem. Setidaknya mereka masih punya satu nyawa. Yang jadi masalah adalah semua senjata legendarisnya udah diambil balik. Ya Bang Gem mati guys. Kumpul semuanya. Kalian lihat, beberapa teman kalian mati. Apa kalian mau ikut mati juga? Gue udah bilang sama kalian, peperangannya sangat sia-sia. Jadi bagaimana? Kita mau berdamai atau kita melanjutkan peperangan ini dan banyak memakan korban jiwa? Eh, guys, di dalam ada bagian exit. Gua ngikut takut. Oh, mereka ingin coba kabur. Kejar semua. Kabur dong. Ya. Lo. Sre, lu ngapain diam? Ayo buruan. Lu maju aja duluan. Lu gila ya? Ini kita dikit lagi sampai. Ya, Azri. Mereka cepat soalnya, kalian pasti ngekejar. Tapi kita bisa pakai cara lain, Zre. Gak harus begini. Thank you, Elestia. Udah ajak gua masuk ke keluarga kalian. Ya. Ya, guys, Azri. Berevel, untuk dua nyawa itu, gua udah maafin lo kok. Oh.
Ya, Azrael mati. Sedih. Kita harus cepat pergi dari sini. Bentar. Ini tadi Lestial sama Azri bertengkar, terus Azri demi nyawanya nyelamatin Lestial, dia mati cuy. Sedih. Ih, pengen nangis aku. Cuma sedih banget cuy. Dapet banget gitu. Jadi gak ada kuli bangunan lagi dah. Asri tak gak ada kuli bangunan lagi. Sedih cuy. Masih bisa dong. Begitu bisa untuk menghentikan gua. Gini deh, gua kasih kesempatan terakhir buat kalian semua. Nurut sama gua dan kita semua bisa damai. Atau takkan? Gua lebih baik mati di sini daripada harus nurutin lu. Baiklah, kalau itu keinginan kalian, lebih baik kalian mati di sini. Iya kan? Wih, Pak GM guys. Udah kayak Superman guys. Pak GM? Dunia akan lebih baik tanpamu Malik. Weh Pak GM, biarkan kau merusaknya. Akhirnya punya sembanding. Tenang saja, lo gak bisa ganggu gua. Dunia ini akan gua bersihkan dari sampah seperti kalian. Tak akan kubiarkan. Kalian semua tetap terus mereka. Kalian semua lari, cepat! Aku akan menemui mereka. Itu siapa? Ya Allah ikan, apa ini? Itu cewek tadi siapa dah? GM apa? Tapi suara kayak bukan bu GM sih. Bentar, ini lagi sedih ya, tapi gue lihat tahunnya itu Azri cuma 1 tahun apa? Azri cuma 1 tahun doang guys. Ini lagi sedih malah gue bercandain dong gue dulu. Tapi sedih sih, gak ada kuli bangunan di bapak pas SMP. Sedih sih. Elestial galau. Galau ditemenin Brigit aja. Siapa nih Samsul? Bedanya dia udah tenang di sana. Tapi kenapa harus Azri? Ya, mungkin sudah waktunya dia istirahat. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Oh iya, gua ketemu buku ini di Azri tadi. Oh, ya udah, baca Ki. Apa tuh? Untuk tim Frost, gua buat surat ini untuk minta maaf atas kesalahan-kesalahan gua. Gua juga minta maaf karena gua udah ngilang setelah sekian lama. Kalau kalian mau cari gua sekarang, gue lagi berkelana sangat jauh untuk mencari tempat tinggal kita yang baru, di mana kita bisa hidup damai di sana. 4 bulan yang lalu, di saat gue diajak untuk menjadi bagian dari tim Frost, jujur gue masih ragu. Tapi
setelah gua susah dengan kalian, senang dengan kalian. Gua tahu bahwa ikut masuk tim Frost bukanlah pilihan yang salah. Gua udah menganggap kalian seperti saudara gua sendiri. Karena itu, gua bikin peradaban kecil buat kita berempat. Lokasinya ada di koordinat berikut. Maaf kalau bentar. Tidak begitu besar. Bentar, mohon maaf nih, gua pause. Ini rumah video tutorial nggak sih? Bener nggak? Kalau bener komen di bawah deh. Iya cuy, ini pernah dibikin akhir tutorial bikin rumah apa gitu, medieval atau apa gitu kan. Jadi dia apa, rumah medieval tapi di tebing-tebing gunung gitu kan. Gue tahu ini kontennya dia. Ya kali dibikin bapak gue sendiri. Tapi keren. Setelah semua masalah ini selesai, males mulut lagi ya. Kita bisa hidup damai lagi berempat di tempat yang baru ini. Dari Azrael. Sebenarnya masih banyak yang kosong gitu. Rumah Elestia, rumah tamu rumah Azri. Ini sedih guys. Ini backsoundnya kegedean apa? Dong written peristial pagi akari ya, gila produsernya pagi MS ini keren. Script setara per PP director and good Azri Demur gege magena. IDG siapa nih? Ya udah apa? Ya udah guys. Ya udah guys, ya udah. Oke, jadi sampai sini aja dulu. Tapi ini filmnya keren banget cuy, gila. Filmnya dapet, emosinya tuh dapet, sedihnya dapet. Apa tadi tapi pas Azri mati tuh aku hampir pengen nangis ya kan, kayak kebawa baper gitu kan. Itu aku sampai ya pengen apa ya, sedihnya tuh dapet gitu ya. Nah terus pokoknya semuanya keren banget, aku gak bisa jelasin terus satu, kalian bisa simpul sendiri, tapi ini juga keren banget cuy. Dan oke, jadi ini ya, ini aku record jam berapa nih, setengah 12. Nah, 11:30 ini ya aku mau tidur. Dan ini apa ya, antara cerita dongeng singkat gitu. Permisi tidur guys. Tapi ini super keren banget cuy. Andai kan bikin lagi gitu biar keren gitu guys. Oke. Okay. Jadi so yeah, thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kalau audionya agak-agak jelas, aku minta maaf. Dan oke, okay, thank you. And see you guys. Bye-bye.